Aksi kejar-kejaran tak terhindarkan saat personil Sabara dan Satlantas Polres Asahan Sumatera Utara membubarkan paksa aksi coret baju seragam sekolah yang dilakukan oleh ratusan pelajar SMA di Kisaran Sumatera Utara. Tindakan petugas ini akhirnya membuat para pelajar tersebut kocar-kacir. Bahkan karena takut, diantaranya seorang siswi ada yang terjatuh ke badan jalan saat berusaha melarikan diri akibat takut diamankan oleh petugas. Akhirnya ratusan para pelajar ini berhasil diamankan petugas bersama dengan sepeda motor mereka masing-masing karena tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan dan tak menggunakan helm. Tak hanya diberikan peringatan, bagi para pelajar yang tertangkap juga diberikan hukuman tilang kendaraan. Salah seorang pelajar mengatakan kedatangan mereka ke tempat tersebut memang khusus untuk melakukan aksi coret baju seragam sekolah mereka. Hal itu dilakukan dikarenakan menganggap masa mereka belajar di sekolah sudah usai. Sekolah mana? Andogi. Ngapain di sini? Ya, coret. Baru selesai sekolah apa ujian? Ya. Udah izin sama orang tua kau? Orang tua nggak di sini. Kak Urbin Ops Satlantas Polres Asahan Ibtu Rusli Damanik mengatakan tindakan pembubaran paksa aksi coret seragam sekolah para pelajar ini dalam rangka menyikapi laporan masyarakat karena tindakan pelajar tersebut selain mengganggu arus lalu lintas juga mengganggu ketertiban umum. Jadi gini, sesuai dengan laporan masyarakat bahwasanya di Jalan Pabrik Tenang ini ada anak sekolah yang baru tamat ujian kemudian coret-coret baju dan sebagian kebut-kebutan naik kereta. Jadi, kemudian laporan masyarakat tersebut, kami mengumpulkan anggota sengaja untuk patroli kemarin mengecek situasi yang ada di pabrik benang ini. Ternyata, di banyak pabrik benang ternyata benar, kurang lebih ada 500 anak siswa masing-masing mengendarai sepeda motor dan sebagian kebut-kebutan sekarang coret-coretan. Jadi dengan kedatangan kami, mereka langsung bubar. Namun sebagian, ada juga yang kami tilang karena mereka betul-betul melanggar, nggak ada pakai helm, nggak ada surat-surat sama sekali, hanya itu kurang lebih ada 3 unit sepeda motor yang berhasil kami amankan dan kami tilang. Terus tujuan kami bukan ada untuk yang lain-lain, hanya mencegah supaya tidak terjadi kecelakaan. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, salam Tribrata.